Assalamualaikum. Hi viewers, balik lagi di No Vlog, Nova Ngevlog. Yeay. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar No Vlog makin semangat review tempat-tempat penginapan dan wisata untuk keluarga. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi referensi liburan bersama keluarga ya viewers. Kali ini No Vlog mau kasih referensi hotel yang lokasinya nggak jauh, masih di daerah Jakarta, yaitu di Jakarta Selatan. Nama hotelnya PSW Antasari Hotel. Hotel ini berada di PSW Tower yang juga merupakan perkantoran. Terus di sekitaran hotel ini juga banyak banget tempat makan. Pas banget buat viewers yang suka wisata kuliner. Waktu booking kamar ini, No Vlog nggak mau berekspektasi terlalu tinggi karena harga kamarnya murah banget. No Vlog dapat harga Rp567.000 per malam. Harga sudah include sarapan untuk 2 orang. Dan ini adalah tipe kamar terendah. Bisa dibilang kamar yang paling murah gitu viewers. Kalau nggak include sarapan, harganya selisih kurang lebih Rp50.000 lebih murah dari harga kamar No Vlog. Tapi harga bisa berubah ya viewers. Untuk update harganya, viewers bisa klik link yang ada di deskripsi ya. No Vlog kepo banget sama hotel ini. Karena walaupun harganya murah, tapi ratingnya tinggi yaitu 9. Kadang rating gak jaminan hotel ini bagus sih, cuma yaitu jadi penasaran, pengen ngerasain nginep di hotel ini. Ini resepsionisnya, di sini viewers harus ninggalin deposit Rp200.000 ya. No Vlog dapat kamar di lantai 6. Di hotel ini ada 44 kamar dengan berbagai tipe kamar. Untuk range harganya mulai dari Rp500.000 sampai 1,6 jutaan per malam. Nah, ini dia penampakan kamar superior yang No Vlog booking. Kamarnya bersih dan modern. Awalnya No Vlog kebayang kamarnya bakal imut-imut dan mentok sana-sini. Tapi nyatanya enggak ya viewers, masih banyak space. Di sini tersedia juga pantry dan kulkasnya nggak main-main. Ukurannya cukup besar. Dapat komplimen lengkap dengan electric kettle. Terus lemari pakaian nggak hanya satu. Di sini ada 2 lemari pakaian yang penempatannya compact banget. Jadi nggak makan tempat dan hotel ini cocok banget buat viewers yang sedang perjalanan dinas dan butuh tempat stay yang nyaman untuk beberapa hari. Untuk jaringan wifi-nya oke banget. Televisinya juga udah smart TV, bisa YouTube-an, bisa Netflix-an. Pantes aja hotel ini reviewnya bagus ya viewers. Nggak salah sih kalau ratingnya tinggi, karena dengan harga yang minimal, viewers dapat fasilitas maksimal. Beuh, sedap. Next, ukuran kasurnya double bed. Kasurnya empuk. Cuma sayang nih viewers, bantalnya cuma disediain 2, kurang banyak. Terus di sini juga ada meja kerja. Banyak saklar lampu untuk mengatur pencahayaan kamar. Ada lampu tidur juga, jadi malam tidurnya nggak silau. Kamar ini terang banget karena di sini ada jendela besar yang view-nya ke jalan raya. Dan ini view malamnya. Lanjut lihat kamar mandinya ya viewers. Ukurannya nggak terlalu luas, tapi untuk fasilitas semuanya lengkap. Kamar mandinya bersih. Untuk water heater nggak tekor. Dapat amenities dan dental kit.
Di hotel ini gak ada kids playground, terus gak ada tempat untuk nge-gym. Tapi di sini ada meeting room, ada ballroom untuk wedding party atau birthday party. Terus yang oke dari hotel ini yaitu punya infinity pool yang ada di rooftop. Keren kan viewers? Berenangnya dikelilingi pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Di sini juga ada restoran yang buka sampai jam 9 malam. Dan karena kemarin tamunya nggak banyak, jadi sarapan no vlog nggak di restoran. Sarapannya ala carte sesuai pilihan menu. Nanti viewers akan ditelepon mau sarapan apa dan diantar mau jam berapa. Tara, ini dia menu sarapan no vlog. Dapat 2 porsi ya viewers. Sekian no vlog kali ini. Jangan lupa tonton no vlog selanjutnya ya. Terima kasih viewers. Stay healthy and stay happy. Assalamualaikum.